pilihan lain. Bila kau menghuni kegelapan. Sama polisi. Pikir saya nih, si Cecep lagi nyari Noniki, Tuan. Dia gak bakal pulang ke rumah kalau dia belum nemuin Noniki. Besok juga Mama minta cerai. Ma? Ma? Ya jelas gue kawin sama si Gondrong lah. Masa gue kawin sama bapak lu? Lu mau gue jadi ibu tiri lu? Gila lu ya? Siapa kamu? Saya orang yang akan membeli Cecep 2 kali lipat dari harga yang bapak tawarkan. Bagaimana kalau anak itu si Cecep? Ana lamar buat ana. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, cepetan semari, teman-teman. Cepetan, jangan tangkap. Cepetan semuanya. Semuanya cepetan, jangan tangkap. Mari. Cepetan, teman-teman semuanya. Ribut. Nanti jelasin kantor polisi saja ya. Iya. Yeah. Ayo semua jalan. Ayo jalan. Ayo. Lalu. Bener deh, ini rumah emak teh? Iya, ini rumah emak. Udah jelek, reot, mau rubuh lagi. Mak, tapi biasa namanya beda dilihat nurjin di TV-TV. Di TV? Kunaon gitu di TV? Pan, mak, di TV mah namanya rumah di Jakarta teh bala lenghar, gara redong, salah ligerong, para rewa pokoknya mah. Tapi iya mah, atuh nu juga kieu mah eusnya banyak di kampung oge nya. Aduh, mah teh kangen pisan. Iya mah, geus please bantuin mah. Tah dulu ya, mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi, mama. Ke, apa kabar, Mama Ke? Alah, baik. Kamu. Kayak kepriwe sih, Cecep kae.
jere ditinggal mama ke suwe malah uripe blangsek. Blangsek sakaken. Ben. Cecep, Cecep, anak Mas Cecep. Mak, justru itu nih orang sekampung dia pada nyariin si Cecep. Karena si Cecep udah seminggu kagak kelihatan, kagak ketahuan. Kemana? Kemana? Lah itu diudak-udak sama Bang Japar, sama Bang Usman. Aduh, rupanya dia masih tetap mau ngambil nih rumahnya si Cecep ya. Biarin. Nanti, tabrak aja. Lawan, lawan lagi. Ntar. Sekarang udah apain? Ya udah si Cecep. Ma, ya Ma, balik dulu ya, Ma, ya. Aja balik deh, balik. Balik lo. Ya, Ma. Ya, Ma, gampang, Ma. Permios ya, permios. Aduh. Ma, Cecep. Si Cecep. Mama, si Cecep. Ayah. Ini ke mana? Cecep. Ma, Lis, gimana tuh gak ada Cecep, Ma? Tenang. Tenang, Lis, tenang. Cecep. Pakon nama sudah. Hebat si Cecep. Cecep. Sudah seminggu saya tidak masuk kantor karena stres memikirkan Niki. Semalam tiba-tiba istri saya minta pisah. Ya Allah, beri hamba petunjuk ya Allah. Apakah ini cobaan? Apa ini ujian? Atau memang perjalanan hidup keluarga hamba memang harus seperti ini? Silakan Pak, silakan. Terima kasih. Oi, kom, bikinkan minum. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak sudah mengembalikan anak saya. Pak Ringo, sebenarnya ucapan terima kasih Bapak itu lebih pantas Bapak ucapkan untuk saudara Cecep. Cecep? Iya, Pak. Bang Cecep sudah menyelamatkan Niki. Kalau nggak ada Bang Cecep, paling Niki udah dijual ke luar negeri. Jadi, Cecep telah membebaskan kamu? Iya. Pak Ringo, bukan hanya anak Bapak. Saudara Cecep juga sudah membebaskan beberapa orang anak-anak terlantar yang akan dijadikan eksperimen kedokteran. Apa? Anak saya mau dijadikan eksperimen? Benar, Pak. Bapak bisa lihat dari pakaian yang dikenakan oleh anak Bapak. Mama, Kak Sabrina sama Kak Doni mana, Pak? Kok Papa diam? Kenapa Papa sedih? Sayang ya, nanti ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena udah bisa mulai.
Tangannya nama Cecep, pasti kita bakalan menang di pengadilan. Benar, Bang. Sampai lagi surat-surat ini atas pemilikan tanah orang tua kita. Benar, Bang. Cecep pulang, Bang. Tuh si Cecep. Cep, sini Cep. Wah, mancang nak, Cep udah kabur nih. Mari Cep, Cep. Mari Cep. Hahaha. Ada kabar baik buat Cecep. Cecep bisa, nggak usah takut bawa. Uak ni mau damai sama si Cecep. Maksudnya mah, uaknya mau baik anak mancet begona. Iya, uak ni mau baik sama Cecep, mau damai. Iya. Gua ada kabar baik buat lo, Cep. Kabar baik apaan? Iya, Cep. Karena gini aja, Man. Daripada kita ngomong di jalanan, di bebek kita ngobrol di rumah aja. Iya, benar, Bang. Cep, kita di rumahnya, Cep, yuk. Iya. Masuk, Cep. Masuk, Cep. Ya. Apa kabar, Bang? Duduk, Cep. Cecep mengupi, ngeteh, apa nyusu? Nyusu. Air susu ibu maksudnya. Kopi susu. Oh, kopi susu. Cep pikir nyusu langsung dari ibu. Tapi bilangnya nyusu. Ini tapi ada apaan sih ya? Wah, mancangnya mah pada baik-baik bener mancap. Tuh, beneninya mah. Dari dulu juga, wah emang baik sama Cecep. Emang gak tahu apa? Man, ambil air. Jaus. Iya, Bapak. Ini ada apaan sih, Wak? Wah, ini kasihan, mancap. Gara-gara takut sama uak, Encep nggak pernah pulang-pulang ke rumah. Iya, Encep kenapa takut? Habisnya Encepnya kemarinnya dikejar-kejar pakai golok sama uak sama Encep. Jadi Encepnya mah kagak mau pulang. Lagian juga Encep udah kagak boleh lagi pulang ke rumahnya katanya. Itu dulu. Kalau sekarang, Encep boleh pulang lagi ke rumahnya itu. Yang bener nih, uak. Benar. Allah kau boleh lahir bila lamin jadi udah boleh pulang. Makasih ya, udah boleh pulang. Boleh pulang. Tapi cuma seminggu. Seminggu aja seminggu. Kok cuma seminggu?
haus, haus, minum, minum. Kalau udah minumnya, gimana? Cecep setuju nggak atas tawaran uang yang baik ini? Bagaimana ya? Kalau Cecep setuju, coba Cecep belum teken di surat ini. Nih, di atas surat teken ya, teken. Lu kagak ngapa-ngapa kali ya, daripada Cecepnya kagak boleh pulang sama aja kali ya. Iya. Cecep teken di sini nih, kalau Cecep setuju. Ini ngapa kayak orang mau gajian, neneknya kudu teken-teken. Udah, Cecep jangan banyak tanya. Teken aja, teken. Lu tuh. Mana, Mane? Di sini. Di atas. Di Mane? Berhasil kita. Kenaon atuh mah ceurik wae. Udah mah jangan nangis melulu. Ais teh pusing dengerin mah nangis dari tadi. Tebetah Ais mama tebetah. Enggak betah di sini teh. Lilis? Kenapa kamu teh bengong aja? Kenapa mikirin naon? Lilis mau tebetah, mak. Enggak betah di sini teh. Pengen pulang aja ke kampung. Jadi Lilis teh enggak betah tinggal di rumah emak. Dari Australia. Baby Lilis. Orang kampung ya? Mau tahu cara kenalannya orang kota Jakarta kagak? Mau kagak? Mari. Tekatan yang pantesan itu tonjokin banyak begitu banyak. Tapi zaman sekarang mah kalau ketemuan kudu begona. Mak. Jadi ini kendaraan pribadinya si Cecep? Iya. Cerita ini kampung? Iya, sepeda. Sepeda. Ya, nanti kalau Lilis, Pak Uis mau ke mall, dibonceng pakai sepeda. Dingin. Iya. Asyik alam. Enggak, Mak. Terima kasih. Gimana tuh kalau Lilis naik ini, Mak? Muka Lilis nanti pada kotor kena debu jalanan. Tenang aja, Bu Lilis. Nanti kalau misalnya biar mukanya kagak kena debu, pakai helm aja. Gimana, Mak? Masa naik sepeda pakai helm? Ya. Pokoknya gampang deh, kan saya bikinin. Tapi dari batu kelapa. Batu kelapa, murah, kuat. Iya. Cep. Ya, Mak. Mak, mau nanya nih, mau ngomong ya. Ngomong apa sih, Mak? Mak mau nanya, Tay. Bentar ya. Nanya. Ya. Nanti siang, Mama mau ke rumah si Jafar sama si Usman. Mama mau labrak gitu. Enak aja ngerebut rumah Cecep. Mama, tapi sekarang ya, Maya. Uak sama Ancangnya, Ma udah bayar mancepnya. Bayar lu gimana?
orang-orang emak dengar dari orang-orang sekampung kalau Cecep diuber-uber pakai golok sama si Jafar sampai Cecep nggak berani pulang ke rumah. Iya, tapi tadinya gua sama Encangnya udah manggil Encep. Kata gua sama Encang, Encepnya boleh tinggal di rumah ini. Jadi masih boleh tinggal di rumah ini? Iya, tapi cuma seminggu doang. Cuma seminggu doang? Iya. Kenapa cuma seminggu doang, Cep? Ini rumah kita, Cep. Ini rumah Cecep. Kapan mendingan kita tinggal di mari seminggu aja, Pan, daripada kagak boleh sama sekali? Cecep, ini cuma Cecep yang berhak tinggal di rumah ini sama emak, Cep. Bukan dia, bukan si Jafar, Cep. Kenapa jadi begini? Tapi Pan, jamnya mah udah tanda tangan, Ma. Tanda tangan apaan? Katanya mah janji-janjian buana, jadi Encepnya boleh tinggal di mari seminggu. Tapi udah antunya Encep kudu ninggalin rumah ini, buana. Nanti kita udah gak boleh, gak ada hak lagi tinggal di sini, Cep. Kalau udah seminggu kita mesti keluar dari rumah ini, Cep. Emangnya gak apa? Berarti kita udah mesti pergi dari sini. Kita mesti cepet-cepet pindah dari sini, Cep. Perjanjiannya begitu, Cep. Itu tanda tangan. Jadi ngancapnya salah lagi ya? Aku nangis sih, Ma. Kita mesti buru-buru pergi dari sini, Cep. Kita udah gak ada hak lagi, Cep. Biar sampai ke pengadilan juga kita bakalan kalah, Cep. Ngerti gak, Cep? Lupakan anak cucumu hanya demi kenikmatan, yeah. Harga dirimu bakal terbuang. Yang adanya rayuan. Pak, masalah sama Pak Alex kan udah selesai. Oh, jadi mendingan sih kita jangan bikin lagi masalah yang baru ya, Pak ya. Kan gak enak, Pak. Udah hidup susah, banyak masalah. Kayaknya tambah melarat aja, Pak. Cece sih saranin. Kalau bisa Bapak cari kegiatan aja. Kerja kayak gitu, Pak. Ngapain, kek? Daripada di rumah terus. Yang ada malah Bapak minum, mulu mabok tiap hari. Ngerokok terus. Udah kayak kereta api. Kalau Bapak sakit kan Cece juga sedih, Pak. Ya? Lo gak usah sok nasihatin gue. Gue emang udah mau kerja. Gue udah dapat pinjaman 50 juta. 50 juta? Pinjaman 50 juta? Dari mana, Pak? Bapak minjem lagi ya di rentenir? Iya, Pak. Semalam Wan Abdul datang ke sini nyariin lo. Dia kasih gua pinjaman 50 juta. Kok bisa Wan Abdul ngasih minjem sama Bapak 50 juta sih? Buat apa? Salah lu sendiri. Kenapa lu gak cerita kalau semalam lu udah lunasin utang sama Pak Alek? Tunggu bentar, Pak. Jajah gak ngerti maksud Bapak apa, Pak. Tadinya duit itu kan buat bayar utang sama si Alek. Tapi kan udah lu bayar. Lagian si Abdul bilang itu sedekah. Jadi gak usah gue balikin. Lah Bapak. Aduh, Bapaknya gimana sih? Kayaknya Cece gak ngerti siapa dia, Pak. Sedekah dari mana? Dari Hongkong? Gak mungkin orang kayak Wan Abdul ngasih sedekah sama kita, Pak. Pasti ada maksudnya, Pak. Lu gak usah curiga. Gue gak bakal jual lu sama si Abdul. Jadi maksud Bapak apaan? Gue mau kawinin lu sama dia. Hah? Kawinin Cece sama dia? Yang bener aja, Pak. Arab gila itu, Pak. Udah jelek, serem pula. Pak, Cece bisa jebol, Pak. Dia kawin cerai aja 10 kali. Anaknya ada 12 kali lebih. Cece mau jadiin istri yang keberapa, Pak? Masa Bapak gak kasih nama Cece sih, Pak? Bulan depan dia ngelamar lu. Pak! 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 Bapak, tolong dong, Pak. Masa baru satu masalah selesai, ada lagi masalah yang lain. Bapak tolongin Cece, Pak. Kalau begini terus Cece bisa gila. Apa Bapak pengen Cece jadi gila, Pak? Bapak!
Ma, Mama harus pikir ke depan. Bagaimana dampaknya pada anak-anak kalau kita sampai bercerai? Justru Mama sudah berpikir untuk perkembangan dan jiwa anak-anak kita. Mama nggak mau sampai si Cece tinggal di sini, anak-anak kita jadi hancur. Karena Mama tahu itu siapa Cece. Cece itu perempuan nggak benar, perempuan malam. Kerjaannya di pub menghibur laki-laki hidung belang. Papa tidak tahu siapa itu Cece. Papa juga tidak ada hubungan apa-apa sama Cece. Jadi Papa mohon, Mama harus meralat semuanya itu. Nggak bisa. Karena waktu di rumah sakit, Mama udah bayar pengacara untuk mengurusin perceraian kita. Mama sudah bayar pengacara? Iya. Karena Mama udah terlalu benci banget sama Papa. Mama udah terlalu sakit hati banget sama Papa. Padahal, Mama gak pernah sekalipun mengkhianati Papa. Tapi apa balasan Papa? Kenapa Papa tega menodai perkawinan kita, Pak? Sabrina, Doni, kenapa kalian diam? Apa kalian tidak keberatan Mama dan Papa berpisah? Ayo bicara. Apa pendapat kalian? Doni? Kalau Doni, terserah Mama aja deh, Pak. Terserah Mama? Berarti kamu mendukung keinginan Mama kamu itu? Sabrina? Sabrina juga bingung, Pak. Terserah aja lah. Mama. Papa pisah. Niki gak mau Mama ninggalin Niki sama Papa, Ma. Ma. Hei, anak manja. Semua gara-gara Cecep, tau gak? Semua gara-gara Bang Cecep. Tidak benar itu, Niki. Kalau mereka sadar, seharusnya mereka berterima kasih sama Cecep. Bagaimana? Nyenyak tidur kamu? Iya, Pa. Ya, Papa sengaja tidak membangunkan kamu. Karena Papa tahu kamu lelah sekali. Jadi, Papa sendiri yang menjemput Mama kamu di rumah sakit. Nah, nanti malam kita ke rumah Cecep. Kita harus mengucapkan terima kasih sama Cecep karena telah menyelamatkan kamu. Sekalian, Papa mau kasih tugas baru sama Cecep sebagai pengawal pribadi kamu. Makasih ya, Pa. Terus gimana dengan Mama? Sini, biar bidadari Ganjar itu bebas tinggal di sini. Ma, semestinya dengan kembalinya Niki ke rumah kita, permasalahan kita juga selesai. Karena semua sudah jelas. Niki bukan Papa sembunyi sama Cece, tapi Niki itu diculik dan Cecep yang membebaskannya. Sekarang semua sudah jelas. Ternyata semua ini cuma sandiwara Papa. Jadi Mama tidak percaya kalau Niki itu diculik dan Cecep yang membebaskannya? Mama tetap nggak percaya. Kenapa Niki baru dipulangkan sekarang? Kenapa nggak dari dulu sebelum Mama nuntut cerai sama Papa? Astagfirullahaladzim, Papa ini tidak main serong. Mama jangan ngaco. Papa yang ngaco. Mana mungkin Cecep bisa ngebebasin Niki dari tangan penjahat? Ini semua cuma akal-akalan Papa, tahu? Ma, Ma, Mama tunggu. Jangan pergi dulu. Siapa bilang Mama mau pergi? Mama cuma mau pindah ke kamarnya Sabrina.
sampai urusan perceraian kita selesai dan pengadilan agama memutuskan atas rumah ini sebagai harta gonogini dari perceraian kita. Supaya cacanya tambah senang sama Encep. Cacepnya kudu tambah ganteng nih. Ini rambut kayaknya kudu dibikin mengkilap nih, diminyakin kali ya. Tapi pancapnya mah kagak punya minyak rambut. Ada juga ini minyak sayur. Pokoknya aja nih kagak ngapa-ngapa nih. Yang pentingnya pun mengkilap. Kitanya pun jadi tambah gantengnya, Pan. Alantarnya berganteng, Pan. Kitanya mah pasti kelepek-kelepek nih ketemu Encepnya, Nek. Mandi. Besok mah udah keliling lagi jualan sayur. Keliling-keliling ke perumahan-perumahan. Lo tunggu Monas nggak? Mak, lewat Tugu Monas kan, Mak? Kalau Emak lewat Tugu Monas, Ais mau ikut, Mak. Soalnya Ais tuh udah gak sabaran mau pegang Tugu Monas. Ayo, Mak. Cacep. Udah mantapnya. Mau ke mana ini? Keren begini, Cep. Mak mau tahu aja ini pergaulan anak kota. Aduh, rambutnya wanginya minyak sayur ya? Ember, Ma. Ini kan biar rambutnya Encep mengkilap. Bau minyak kayu putih. Ember, ini kan parfum, Ma. Biar wanginya wangi orang ganda. Kan kalau cewek-cewek mah seneng sama orang, Ma. Dia udah mulai genit nih. Ma, bisa aja, Nek. Encep mah kagak genit, cuma ya kira-kira. Yoilah, coy. Ma, mau kemana sih? Asapnya Nek mau ke rumah bidadari seksi, Ma. Ke rumahnya Cece. Ke rumah bidadari? Yoi, Ma. Itu sekalian oleh-olehnya bawa ya, udah mak pisahin. Iya. Di mana? Sana tuh belakang. Iya. Halo. Anak kota mau jalan-jalan dulu ya. Mak, bidadari seksi itu siapa, Mak? Pacarnya Cecep ya, Mak? Cecep punya pacar, mana ada perempuan yang mau sama Cecep. Mak, di sebelah mana, Mak? Entar kok ngeliat, Mak. Aduh, itu yang deket si Jalu. Si Jalunya kan udah kabur, Mak. Iya, itu. Baru hanya si Jalu, kurungannya. Halo. Encep ganteng kagak? Belum pernah lihat Tugu Monas ya? Kasihan deh lo. Daripada jauh-jauh ke Tugu Monas, dekat-dekat mari juga ada Tugu Monas. Wangi gak, wangi gak? Keren pancapnya. Halo. Halo. Kalau seandainya papa kamu benar-benar pisah sama mama, kamu ikut mama kan? Ya iyalah, Ma. Daripada Doni tinggal sama mama tiri, mendingan Doni tinggal sama papa tiri deh. Papa tiri? Maksud kamu? Ya, mama kan masih cantik. Mama gak mungkin dong gak kawin. Terus, mama kawin. Ya berarti Doni tinggal sama papa tiri. Tapi, Ma, kalau dipikir-pikir ya, kenapa sih mama gak ngebiayain aja papa kawin lagi sama Cece?
Kan lagi musim loh yang namanya poligami, mah. Enak saja kamu ngomong. Gak bisa. Pokoknya prinsip mama, lebih baik mama menjanda selama-lamanya daripada mama harus dimadu. Kamu ini kok aneh. Tiba-tiba kamu jadi ngedukung papa kamu kawin lagi. Nggak janda kembang. Sabina kasihan aja sih mama papa. Oh, jadi kamu nggak kasihan sama mama kamu? Enggak, Sabina juga kasihan sama mama. Nggak tahu ah. Kamu kok jadi aneh sekarang? Emang sakit banget ya, Ma. Rasanya kalau kita udah cinta sama orang, terus orang yang kita cinta itu direbut lagi sama orang lain. Ya sakit banget. Apalagi ngerebutnya dengan cara paksa, seperti bidadari ganjet itu. Dia ngerebut papa kamu dari mama. Sama, Ma. Sabina juga lagi sakit hati sama yang namanya Cece. Masa gara-gara Cece, saya ini udah gak pernah nelfon Sabrina, udah gak pernah datang. Lupa aja sama Sabrina. Oh, jadi bidadari rakus itu benar-benar mau menghancurkan keluarga kita? Papa. Mama tadi ngomong sama Niki. Katanya mama udah gak mau tidur lagi sama papa. Papa sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi, Niki, untuk merubah pikiran mama kamu. Supaya keluarga semua tidak terpisah hanya karena kesalahpahaman antara papa dan mama kamu. Jadi papa udah putus asa? Papa nggak mau merubah pendirian mama? Papa bingung, Niki. Papa stres. Papa tidak bisa berpikir lagi. Papa, Niki memang pernah sebel sama mama. Itu mama ngusir Niki. Tapi Niki gak pernah benci sama mama. Niki juga gak pernah sakit hati sama mama. Karena setelah Niki pikir-pikir, mama kayak gitu karena mama takut, Pa. Mama takut kita udah gak sayang lagi sama mama. Pa, sebenarnya mama tuh sayang banget sama papa. Tapi papa harus mengerti perasaan mama. Niki yakin pasti ada jalan lain buat merubah semua ini. Menurut Niki, papa harus bagaimana? Kalau menurut Niki sih, jalan satu-satunya ya harus Tante Cici sendiri yang ngejelasin ke mama.